Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dipertemukan pada pagi ini. Alhamdulillah, semuanya dengan izin Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Pagi ini kita bersua semula. Pagi ini kita bertemu semula. Alhamdulillah, tahniah diucapkan pada tuan-tuan yang berpagi-pagian, yang dapat bangun pagi-pagi, yang buat urusan segala pagi-pagi. Allah celikkan mata kita. Kalau mana yang bangun awal, lagi awal lagi bagus lah tuan-tuan. Lagi awal lagi bagus. Alhamdulillah. Yang berpagi-pagian, ada yang bangun pukul 4, ada yang bangun pukul 4.30. Saya hari ni jam 5 lebih. Hari ni 5 lebih. Alhamdulillah sempat juga sebab sekarang subuh pun 6 lebih tuan-tuan. Jadi bila kita berpagi-pagi, alhamdulillah kita boleh buat macam-macam benda. Sebab itulah selain daripada ulama, selain daripada pesan suruh bangun pagi-pagi tuan-tuan, dari segi energi kita juga tuan-tuan, dia bila pagi ni tuan-tuan, dia lebih berenergi. Orang yang bangun pagi-pagi tuan-tuan, dia lebih energi, dia lebih kebiasaannya. Ni dah pukul 7 dah tuan-tuan, tapi masih ada juga daripada kalangan kita yang masih belum bangun tuan-tuan. Yang mungkin lena, masih lena di ulik mimpi. Time ni lah syaitan dah cukup tidur kan. Sebab lepas subuh tuan-tuan, bila tidur lepas subuh tu, time ni lah lena sungguh lah. Oh, nak bangun payah betul tuan-tuan lah. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Mustahil, Puan Salman Zul, apa khabar, sihat ke pagi ni? Jadi, pagi ni macam biasa juga. Saya letak itu zikir 34 kalau tak salah saya. Tapi ada sebenarnya semalam kita tak buat tuan-tuan, tapi saya letak je lah tajuk dia supaya ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat dirahmati Allah sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Sebab berpagi-pagi ni bagus tuan-tuan. Berpagi-pagi ni bagus sebab mengikut kajian ni tuan-tuan. Ni kajian tuan-tuan, kajian. Orang yang bangun pagi ni energi dia kuat. Dan yang bangun pagi ni tuan-tuan biasa dia ada beberapa energi yang kita boleh serap, beberapa energi yang kita boleh ambil tuan-tuan berpagi-pagian. Sewaktu pagilah benda ni nak ambil. Sebab itulah orang tua-tua dulu tuan-tuan, kalau kita perhatikan yang pergi, orang yang bekerja pagi-pagi lah, rezeki dia sangat murah, rezeki dia sangat mudah. Contoh saya dulu zaman kecil duduk kampung lah, kita kampung. Bila kampung tuan tengok ada yang pergi menoreh tu lepas subuh. Lepas subuh terus pergi tuan-tuan. Lepas subuh terus pergi. Ada jenis orang pergi menoreh tu pukul 8 pagi pun pergi. Pukul 8 pagi pun pergi. Susu pun dah nak kering dah tuan-tuan. Istilah dia lagu tu tuan-tuan. Jadi kalau tengok orang rezeki orang yang berpagi-pagi ni tuan-tuan. Pagi alhamdulillah ngaji sebelum subuh dengan Ustaz Uwais Al-Qarni. Alhamdulillah. Tahniah tuan Haji, tahniah. Saya kalau lepas subuh, saya mengaji lepas subuh dan kalau zikir-zikir biasa saya buat selepas kita tahajud. Biasa kita dapat tahajud. Ini yang orang bangun pagi tuan-tuan, orang yang berpagi-pagian. Orang berbangun pagi-pagian dan dia boleh buat macam-macam benda. Macam-macam benda. Terutama kita sebagai orang Islam, kita nak Allah tolong kita. Kita nak Allah sayang kita, tapi kita tak sayang Allah, kita tak tolong Allah, lagu mana tuan-tuan? Nah, jadi kita nak Allah sayang kita, kita kena juga kena sayang Allah. Nak sayang Allah, aku sayang Allah, aku sayang. Tak boleh di mulut saja, kena tunjukkan. Kena tunjukkan bagaimana kita sayangkan Allah itu sendiri. Kena tunjuk, baru boleh nampak. Kalau tak tunjuk, kita tidak akan nampak. Allah juga tidak akan nampak. Kita tak tunjuk, kita hanya kata pada mulut kita, aku sayang Allah, aku sayang Rasul, aku rindu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak zahirkan, tak tunjukkan. Macam mana nak tunjukkan? Macam mana nak zahirkan? Antaranya berpagi-pagian, bangun pagi-pagi tuan-tuan, bangun pagi-pagi tunjukkan sifat, tunjukkan rasa kasih, rasa sayang kita kepada Allah, rasa sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaedahnya. Antaranya bila bangun pagi kita boleh buat macam-macam tuan-tuan. Dengan solat tahajudnya yang utama lah tuan-tuan, solat tahajud. Sama ada tuan-tuan nak buat solat sunat taubat, nak buat solat sunat hajat,
Selepas tu boleh zikir dengan pelbagai zikir yang ada. Nanti saya akan kongsikan step by step zikir-zikir apa yang boleh dibuat tuan-tuan. Ada banyak kaedah, ada banyak sangat kaedah dia tuan-tuan, tapi kita cuba buat sebaik yang mungkin, setakat yang mampu kita buat tuan-tuan. Jadi bila bangun pagi tuan-tuan, dia banyak energi tuan-tuan. Kalau ikut yang saya belajar lah tuan-tuan, dia kata ada beberapa energi yang kita boleh bagus bila kita bangun berpagi-pagi. Waktu kita pagi inilah kita nak energi kita jadi kuat supaya tengah hari tak lemau, petang tak lemah tuan-tuan. Dia daripada pagi. Pada pagi itu dia dah mula ada energi yang cukup kuat. Energi yang pertama. Tuan-tuan, kalau ada pen, ada pensel, tulislah tuan-tuan. Ini energi yang pertama. Energi yang pertama ni nama dia mind energy. Mind energy dan minda. Energi minda kita. Bila kita bangun pagi-pagi ni ada energi minda. Jadi energi minda dan dia berpagi-pagi. Kena ambil waktu pagi, kena serap dia waktu pagi. Nak setkan dalam kita punya fikiran, nak setkan dalam kita punya otak kita ni tuan-tuan. Dengan minda-minda yang positif pada pagi-pagi. Contoh macam mana? Macam mana kita nak setkan mind energy? Biasanya mind energy ni dengan Quran, dengan dengar Al-Quran, dengan baca Al-Quran, dengan dengar, kalau dengar pun lagu-lagu selawat. Dengar berpagi-pagi tuan-tuan. Kalau kita tahu macam-macam Tuan Haji Mastahir pagi-pagi 5:30 pagi dah mengaji. Nah, ada kelas online juga mengaji subuh. Mengaji sebelum subuh dengan Ustaz Uwais Al-Qarni. Tuan-tuan, ceklah balik Uwais Al-Qarni. Dia mengajar ngaji dari suku tajwid apa semua. Bagus tuan-tuan. Dah lama Ustaz Uwais itu live tuan-tuan. Dah lama dah tuan-tuan. Jadi 5:30 dah mula mengaji tuan-tuan. Ini yang kita nak ambilkan energi. Energi yang berpagi-pagi. Baru kita ada energi yang lain-lain tuan-tuan. Yang pertama sekali, mind energy. Energy atau tenaga otak. Tenaga minda kita. Perlu bagi makan juga. Yang ni yang kita kata makanan rohani, makanan jasmani tuan-tuan. Makanan jasmani kita bagi dengan makan roti canai, makan karipap, makan lempeng, makan nasi lemak, makan mi, makan bihun, makan lontong, makan sup tahu. Apa lagi tuan-tuan? Banyak. Itu kita bagi energi, kekuatan kepada jasmani. Jadi rohani kita yang duduk dalam sini. Yang duduk dalam otak kita. Duduk pada otak kita, energi dia, mind kita. Nak kena bagi makan juga tuan-tuan hak dalam ni. Bila mana kita tak bagi makan hak dalam ni tuan-tuan, kita akan lemah. Kita akan lemah. Energi kita jadi tak kuat. Sebab mind kita, otak kita tak ada energi. Minda kita tak ada energi. Tak ada kuasa di situ tuan-tuan. Itu yang sebut dan sebut tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena ada. Bila bangun berpagi-pagi ni, dia biasanya dia akan dapat mind energy. Dengan kaedah dia mengaji. Dengan kaedah dia dengar bacaan Al-Quran. Dengan kaedah dia dengar selawat. Dia kata dia tak mengaji sangat saat dia mengajilah. Sikit-sikit. Tapi dia banyak dengar orang baca. Ya, itu pun dia boleh. Tuan-tuan, untuk mind energy tuan-tuan. Mind energy kita. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan sebagai spiritual energy. Spiritual energy. Orang yang bangun pagi-pagi ini, dia akan dapat lebih spiritual energy. Macam tuan-tuan hari ini dapat spiritual energy ni. Pagi tadi dah mengaji, lepas tu dengar pula, masuk pula majlis ilmu tuan-tuan. Dalam majlis ilmu ni kita bagi ialah spiritual energy. Dan kebetulan memang kita cerita buat spiritual sedikit pun. Dan itulah yang kita nak bagi. Makna kekuatan dalaman kita. Kekuatan rohani kita. Dia sebenarnya bila kita cerita bab energi ke apa, dia berbalik semula kepada Islam, berbalik semula kepada ketuhanan, berbalik semula kepada rindu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan berbalik kepada situ semula tuan-tuan. Ceritalah apa pun berkenaan energi ni, bagi kita orang Islam, kita akan percaya bahawa dengan spiritual energy ni, nak dapatkan spiritual energy ialah dengan dekat dengan Allah, baru kita akan dapat spiritual energy. Kalau kita tak dapat dengan Allah, kita susah nak dapat spiritual energy. Nak dapat spiritual energy macam mana? Bangun pun subuh, bangun pukul 8, pukul 9 baru nak bangun tuan-tuan. Macam mana dia nak dapat energy? Ini cerita orang yang jenis tak bekerja tuan. Ini mesti PKP pula ramai yang tak bekerja tuan-tuan. Dia tidak ada spiritual energy. Sebab apa? Sebab asyik bagi makanan jasmani je. Bangun pagi pukul 9, terus makan sarapan pagi, kalau melepak lah, rokok lah apa semua lah, membang-bang, makan tengah hari pula. Dia hanya bagi makanan jasmani saja. Dia tidak beri makanan kepada rohani dia.
Rohanilah lapak juga tuan-tuan. Jasmani kita duk kontrol tak apa. Lapak kita bagi makan, kita sumbat makan. Apa-apa benda kita boleh makan, kita sumbat. Sebab kita dah bagi makanan jasmani. Tapi rohani jangan tinggal. Makanan rohani jangan tinggal. Mengaji Quran, berzikir, berselawat, dengar benda-benda elok. Kalau orang tuan-tuan, saya suka dengan muzik. Dan dengar muzik itu hak tuan-tuan dan puan. Tapi dengarlah muzik yang elok-elok. Muzik memuji kebesaran Allah. Muzik memuji akan kecantikan Rasulullah, tuan-tuan. Tak ada masalah, boleh dengar, tuan-tuan. Boleh dengar. Cuma janganlah pagi-pagi dah heavy metal, tuan-tuan. Pagi-pagi saya suka dengar lagu, sat. Dengar lagu macam mana? Lagu slow rock, tuan-tuan. Lagu slow rock. Saya dibesarkan dengan zaman slow rock, tuan-tuan. Dengan lagu balada, tuan-tuan. Itu tak jadilah, tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan tak tahu, kan? Jangan tak tahu. Kenapa kita bising sangat rumah kita ni ada masalah dalam rumah kita bila balik rasa rimas, dalam rumah kita bila balik rasa macam terkempam udaranya, balik rumah rasa tak selesa dalam rumah, dan rumah saya ada gangguan ke? Tak, tentang kadang-kadang tidak ada gangguan. Kadang-kadang tidak ada gangguan. Pasal apa? Sebab kadang-kadang malaikat rahmat tak masuk. Sebab apa? Tidak bangun pagi-pagi. Antara salah satunya, dia tidak berpagi-pagian. Malaikat rahmat tak masuk, tuan-tuan. Sebab tu rumah dia rasa suram. Siapa-siapa main pun, kenapa rumah ni macam sunyi? Tapi takkan nak cerita tuan rumah. Takkan cerita tuan rumah, rasa sunyi. Sedangkan kawasan tu kawasan macam sibuk. Tapi rasa tak selesa duduk dalam rumah dia, tuan-tuan. Pasal apa? Sebab dia tidak ada malaik, ada rahmat dalam rumah dia, tuan-tuan. Rahmatan lil alamin tak ada dalam rumah dia, tuan-tuan. Tak ada. Jadi macam mana nak bagi ada? Yang pertama, bangun pagi-pagi. Hidupkan suasana rumah tu dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran ataupun buka CD Al-Quran, buka MP3 Al-Quran. Kalau kita tak mampu nak baca lama, buka, tuan-tuan. Itu energi-energinya. Dan tuan-tuan, kalau ada benda-benda, gambar-gambar yang tak sepatutnya gantung, tak payah gantung lah, tuan-tuan. Rumah saya, tuan-tuan, tak ada gambar. Satu pun tak ada gambar gantung, tuan-tuan. Satu pun tak ada. Rumah saya memang tak ada gantung gambar, tuan-tuan. Gambar banyak, tuan-tuan. Dalam FB saya banyak gambar. Dalam album saya banyak gambar. Banyak, tapi saya tak pernah gantungkan. Mana-mana rumah saya pergilah, tuan-tuan. Saya tak pernah gantungkan gambar, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Sebab kita bimbang gambar tu tadi, kita menggantung benda-benda hidup, tuan-tuan. Benda-benda hidup. Lepas tu pula, tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan gantung gambar tu masa tuan-tuan yang tengah slow rock. Ni orang perempuan lah, orang perempuan lah. Masih di awal perkahwinan dengan tidak pakai tudung, dengan tidak menutup aurat, yang tuan-tuan pamerkan. Bila orang datang, orang tengok tak? Orang tengok, tuan. Uih, rambut dia macam tu rupanya. Agak-agak macam mana sekarang? Fikir tak, tuan? Uih, lebatnya rambut dia. Besarnya dia punya sanggul. Sekarang dia besar lagi tak sanggul dia. Tengok, tuan. Sekarang kita dah pakai tudung. Dah pakai tudung. Tapi bila ada gambar-gambar kita gantung, orang tengok, tuan. Kita bagi percuma saja orang tengok, tuan. Tapi percuma saja. Boleh nak gantung gambar. Jangan untuk pamerkan, tuan-tuan. Gantung dalam bilik. Gantung dalam bilik, boleh. Tapi cuba elakkanlah sebenarnya bila gambar-gambar dijadikan pameran. Ada orang tanya, Ustaz, betul anak patung boleh tak? Anak patung boleh, tuan-tuan. Sebab dia mainan kanak-kanak. Dia boleh. Cuma jangan dijadikan sebagai bahan pameran. Tuan-tuan letak dalam almari. Minta maaf cakap, tuan-tuan. Bukan sekadar kita biasa. Kadang-kadang golongan